Inilah permen karet cinta yang kini tengah gempar di Surabaya, Jawa Timur. Permen karet cinta dipercaya memiliki efek menggugah libido atau gairah wanita. Pada kemasannya tercantum pengkonsumsi dapat merasakan efek 5 menit setelah mengkonsumsi permen karet ini. Menurut penyelidikan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM, peredaran permen karet cinta terjadi di pasar gelap, yakni melalui internet atau online. Harga yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000 per bungkus yang berisi 5 permen karet dengan berbagai rasa. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya masih meneliti zat yang terkandung dalam permen ini dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi permen ini karena belum terdaftar sebagai makanan layak konsumsi. Permen tersebut tidak terdaftar di Badan POM, sehingga Badan POM tidak menjamin untuk mutu dan keamanan, mungkin kemanfaatannya juga. Jadi sebaiknya masyarakat jangan mengkonsumsi, masyarakat jangan terpengaruh oleh iklan yang berlebihan. Wahyu Pratama, Kontributor Surabaya, Jawa Timur.